Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba menerangkan sedikit informasi ataupun pengetahuan terkait dengan cara melakukan pengecekan daya pada pelanggan KWH meter pasca bayar dan prabayar. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan APP ataupun alat pengukur dan pembatas. Nah, APP ini atau lebih kenal secara umumnya dengan istilah KWH meter ini dibagi atas dua macam. Pertama adalah KWH meter pasca bayar, yang seperti kita ketahui ini adalah pembayaran secara bulanan, dan satu lagi KWH meter prabayar yang lebih dikenal dengan LPB atau listrik prabayar atau listrik pintar ataupun KWH meter token. Nah, perbedaan yang nampak jelas secara fisik ya dari KWH meter pasca bayar dan prabayar. Pada pasca bayar ini hanya menampilkan angka stan saja. Nah, di sini angka stan saja ya kan. Ini pengukuran, sedangkan ini pembatasnya di LCB. Sedangkan pada KWH meter prabayar atau listrik prabayar LPB, di sini selain muncul sisa KWH, juga yang paling utama yang dapat kita kenali adalah di sini ada keypad atau tombol angka, di mana di sini adalah untuk menginputkan. Sini ada angkanya, angka 1 sampai 9 beserta delete, angka 0 dan angka enter atau oke. Inilah perbedaan secara mendasar antara KWH meter pasca bayar dan KWH meter prabayar atau listrik prabayar itu sendiri. Kemudian cara pengecekan daya pelanggan pada KWH meter ataupun APP pasca bayar dan prabayar. Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, silahkan teman-teman ataupun elektrisan mendownload aplikasi panduan APP prabayar. Di sini sudah terbit atau sudah dirilis di Play Store ya, ataupun di Android. Sementara belum ada di iPhone ataupun App Store, belum ada. Jadi silahkan teman-teman atau elektrisan mendownloadnya, di search, dicari aplikasi panduan APP prabayar di menu Play Store di handphone kamu masing-masing. Nanti akan muncul yang versi terbarunya adalah versi 6.2, di mana di sini sudah lengkap sesi topik pembahasan kita pada hari ini, sudah lengkap untuk tangga daya pelanggan yang ada di PLN beserta rating ataupun nominal pembatas dayanya. Ini adalah untuk pembatas dayanya, sedangkan di sini adalah kode pengecekan pada 07 enter yang ada di KWH meter prabayar ataupun di listrik prabayar itu sendiri. Oke, lanjut ya untuk cara pengecekannya. Untuk KWH meter pasca bayar, nah ini KWH meter yang secara umum sudah ada nih di rumah-rumah kita nih, atau di rumah-rumah pelanggan, elektrisan semua. Ini adalah KWH meter yang mungkin pembayarannya secara bulanan ya. Nah, di sini nampak di KWH meter ada angka stannya, di sini ada MCB atau pembatas daya. Nah, dari MCB ini kita bisa melihat rating atau pembatas daya sesuai dengan daya kontrak di PLN itu sendiri. Jika MCB-nya ini ada angka 4 atau CL4 ya kan, berarti ini adalah 4 ampere. CL ini di mana current limit, bahasa Inggris artinya pembatas arus. Nah, 4 ini dalam 1 ampere. Ini 4 ampere. Kalau teman-teman atau elektrisan bisa dilihat, ini sudah ada ya di aplikasi panduan APP prabayar tadi. Di sini jika menggunakan MCB 4 ampere, maka dayanya adalah daya 900. Nah, kemudian jika di lapangan kita jumpa lagi nih MCB ya kan, tulisannya CL10. CL10 ini adalah pembatas dayanya, pembatas arusnya. CL ini current limitnya. CL 10 ampere atau pembatas arusnya 10 ampere. Jika menggunakan MCB 10 ampere, maka daya pelanggan tersebut adalah 2200 VA. Kalau untuk pelanggan pasca bayar, di sini gampang kita untuk mengetahui
daya kontrak PLNT itu sendiri dari pembatas MCB yang digunakan pada kWh meter ataupun APP, alat pengukur dan pembatas itu sendiri. Oke ya, ini untuk kWh meter pasca bayar, ini MCB 4 ampere yang digunakan untuk daya 900, kemudian ini MCB 10 ampere yang digunakan pada pelanggan daya 2200 VA. Lanjut ya. Oke, lanjut untuk pengecekan daya pelanggan di kWh meter prabayar ataupun kWh meter token. Nah, di sini sama seperti halnya pada pelanggan yang di pasca bayar, kita dapat memperhatikan MCB yang terpasang pada kWh meter itu sendiri. Seperti tadi ya contohnya, kalau kita menggunakan atau terpasang MCB-nya 4 ampere, berarti daya kontrak pelanggan tersebut adalah daya 900 VA. Nah, namun ada informasi khusus yang bisa saya sampaikan. Di sini kita bisa melakukan pengecekan daya, ya kan, pada kWh meter prabayar ataupun kWh meter token ini, walaupun di kWh meter tersebut tidak dipasang MCB gitu. Jadi mungkin misalnya nih, misal seharusnya memang di kWh meter harus terpasang MCB, namun jika pun MCB tidak terpasang, kita bisa melakukan pengecekan daya pelanggan. Dengan cara apa? Kita klik atau tekan 07 enter pada kWh meter satu pasa atau pada APP ataupun kWh meter satu pasa tadi. Nah, ini angka yang muncul pada kWh meter yang di sebelah kiri ya. Ini angka yang muncul dari 07 enter tadi. Nah, inilah keterangannya untuk informasi di daya kontrak yang sesuai dengan daya PLN. Misalkan ketika kita tekan angka 07 enter pada kWh meter token tadi ataupun listrik prabayar tadi, muncul angka 1.53, maka daya kontrak tersebut yang sesuai dengan kWh meter tadi itu adalah daya 900 VA. Nah, teman-teman atau elektrician bisa nanti membandingkan angka berapa yang muncul. Misalnya contoh di suatu rumah ada listrik token ataupun listrik prabayar daya misalnya nih, misal 1.300. Nah, maka ketika kita menekankan angka 07 enter pada daya 1.300 tadi, maka akan muncul daya 2.210. Ada beberapa dia yang tiga angka di belakang koma. Seperti ini ada 1.530. Tapi ada juga beberapa kWh meter munculnya 1.53 aja atau dua angka di belakang koma. Ini koma nih ya, 1.53. PL ini adalah power limit daya. Power daya ya, makanya di sini kan kWh di sini ya kan. Tapi di sini tertera perhitungannya itu adalah 1.53. Nah, ini untuk power limitnya. Nah, teman-teman atau elektrician bisa nanti mencoba pada kWh meter prabayar. Cukup dengan ditekankan 07 enter pada meteran prabayar atau listrik prabayar, bandingkan angka yang muncul di sebelah kiri, kemudian cocokkan dengan angka yang di tabel sebelah kanan. Oke, mungkin setelah ini bisa dilihat ya untuk contoh video cara pengecekannya. Demikian saya sampaikan, semoga tutorial ataupun informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, elektrician semua. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah tampilan pada salah satu APP prabayar ataupun kWh meter prabayar. Dapat dilihat ya, ini MCB-nya 4 ampere. Kemudian kita bandingkan dengan data sebelumnya, MCB 4 ampere itu adalah daya 900 VA. Nah, ini adalah tampilan di layarnya, di mana sisa tokennya dapat terlihat dari layar. Kita klikkan angka 07 enter. Nah, muncullah angkanya 1.530. Kita bandingkan 1.530 ini adalah daya 900 VA yang sudah berada di informasi APP, panduan APP prabayar. Oke, demikianlah cara untuk mengecek daya di APP prabayar.